Tanvok Leo, pistol mewah Syahrul Yasin Limpo, harganya fantastis. Aksi penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 12 senjata api di rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis 28 September 2023 malam. Belasan senpi tersebut lantas dititipkan KPK pada Polres Metro Jaya. Sementara itu, Dirin Telkam Polda Metro Jaya Kombes Hirbak Wahyu Setiawan membenarkan 12 senpi yang ditemukan di rumah Dinas Syahrul Yasin Limpo adalah jenis revolver SNW hingga Tanvok Leo. Senjata api jenis ini adalah senpi produk Amerika Serikat yang pabriknya berlokasi di Springfield, Massachusetts. Dikutip dari situs resminya, senpi SNY dibuat untuk kebutuhan militer, latihan atau lomba menembak, berburu hingga perlindungan diri di rumah. Senpi ini menyajikan model dan pegangan dari bahan yang berbeda, seperti kayu, polimer, dan sintetis. Untuk harganya memiliki range yang berbeda tergantung jenisnya, yaitu di kisaran $500 hingga $1,000. Di situsnya, harga yang termasuk murah adalah $449 Amerika Serikat untuk model MNP Bodyguard 38 Dolesser. Sementara model yang harganya termasuk paling mahal yaitu $1,499 Amerika Serikat adalah model 929 Lark, model 627, hingga model SNY 500. Tanvok Leo merupakan merek senpi yang diproduksi di Gardon Val, Trompia, Italia. Senpi ini diproduksi untuk kebutuhan olahraga dan kompetisi, serta kebutuhan pertahanan dan hukum. Untuk harga dibandingkan SNY, Tanvok Leo adalah berbeda di kisaran $200 Amerika Serikat dengan harga $4,999 Amerika Serikat.